Hai, saya DSR. Seringkali saya bagi tahu kepada student-student saya yang berkongsi dengan student-student saya, ya, jangan mudah untuk terpedaya mengatakan ini hotspot, sana hotspot, ya, ataupun ini bagus, sana tidak bagus. Kita harus membuat penilaian kita sendiri. Di bagaimanakah pedoman ataupun pegangan kita untuk menilai satu-satu property itu bagus ataupun tidak? Ya. Saya sering katakan bahawa ingat hukum 2 kuasa 2. Apa itu hukum 2 kuasa 2? Ya, yang pertama mesti tenantable or sellable. Yang kedua mesti ada location itu amat penting. Lokasi, lokasi, lokasi. Yang ketiga, ya, mesti ada appreciation dan yang keempat mesti ada cash flow. Ya, keempat-empat ini mesti bergerak seiring. Bagaimana untuk kita membongkar? Bagaimana untuk kita mengetahui property macam mana yang ada ciri-ciri keempat-empat ini? Jangan lupa bongkar ia dalam